Oke, hey, jadi ini masih pengantar, seperti apa sih sebenarnya sistem perpajakan di Indonesia sampai nanti mengerucut ke PPh? Karena kalau bicara pajak, orang biasanya langsung pop up-nya kan PPh. Nanti, kalau Anda belajar akuntansi pajak, masih ada nggak ya di kurikulum Anda gitu ya? Ada mata kuliah namanya akuntansi pajak, itu sebenarnya akuntansi PPh, ya akuntansi PPh. Oke, okay. tapi karena kita masih pengantar, nah ini saya. Bahwa dari perpajakan secara umum, dulu baru nanti kita spesifik ke PPh, khususnya PPh badan. Ya, masih ingat ini? Ya, cara memungut pajak di Indonesia itu tergantung dengan nomor satu dan nomor dua, tergantung stelselnya apa, tergantung sistemnya apa. Ya, kalau Anda bicara self assessment, itu dia ada di kanan. withholding tax itu dia ada di kanan. Yang kiri ini yang jarang anda ingat pasti, ya. Tapi kalau di, diberitahu atau sudah sempat baca selainnya, oh iya yang itu gitu. Anda masih ingat ada stelsel apa? Fiktif, ada stelsel real, ada stelsel campuran. Itu yang kiri itu. Yang kanan yang lebih populer ada self assessment, official assessment, dan apa satunya? With holding. Baru dua semester lalu sih ya, jadi masih ingat, ya. Semoga nggak lupa ya bahwa Indonesia itu apa juga salah satu yang mengimplementasikan teori stelsel ini utamanya yang nomor Indonesia itu stelsel yang mana campura kalau stelselnya namanya aja nyata gitu ya itu stelsel yang berarti nunggu kenyataan kalau kita bicara PPH berarti nunggu penghasilan keluar nunggu penghasilan diketahui baru benar-benar pajak itu bisa dipungut kapan itu ya berarti di akhir tahun. Jadi kalau ditanya berapa PPH-nya Agustoli untuk 2024, kalau anda pakai stelselnya, tak tunggu Desember 2024 paling enggak baru pajaknya bisa dipungut. Berarti di tengah-tengah itu negara ngapain ya? Susah dia kalau mau bangun, susah dia kalau mau bayar gaji karyawan, ya gaji karyawan pemerintah maksudnya. Berarti sumber penerimaannya itu uh, bisa enggak terkendali. Dia estimasi mau dapat 100, eh ternyata akhir tahun karena ekonomi lagi lesu dia cuma dapat 80. Ya. Cuma WP-nya lebih senang ya. Karena dipungunya berdasarkan kenyataan, berdasarkan real namanya aja kan stelsel nyata. Ya jadi patokannya itu akhir tahun menunggu benar-benar data penghasilan khususnya dari siapa? Dari WP itu bisa dikumpulin. Tapi ada lagi stelsel ini kan, Stelsa ini lebih memihak otoritas pajak, lebih memihak negara. Karena negara butuh duit sebelum akhir tahun, anggap aja dia butuh duit untuk bangun ibu kota negara Nusantara ya IKN Nusantara. Butuh sekian triliun, dibagilah dengan jumlah penduduk Indonesia. Yang tentunya penduduk produktif ya. Kalau jumlah penduduk secara keseluruhan kan hampir atau sudah sekitar 280 juta. Yang produktif berapa persen gitu ya. Itu dibagi segitu, dibagi 200 juta umpama ya sudah Agus Toli berarti bayar pajaknya sekian. Nah karena sudah bisa dialokasi sejak awal berarti sepanjang 2024 saya nggak perlu nunggu Desember. Saya bayarnya sesuai yang dibagi negara. Ya saya nggak senang dong. ya Bisa jadi akhir tahun itu penghasilan saya lebih rendah dari pajak yang harus saya bayar. Syukur-syukur kalau ternyata penghasilan saya lebih tinggi, pajak saya lebih tinggi di akhir tahun, tapi Anggapannya saya cuma bayar rendah itu syukur-syukur kayak gitu. Tapi kalau ternyata penghasilan atau pajak yang saya bayar harusnya lebih kecil saya kan rugi. Udah di target saya bayar 100 juta per tahun ternyata akhir tahun setelah dihitung PPA saya mungkin hanya 80 juta. Ya tapi kalau negara memilih untuk pakai stelsel anggapan ya kita mau gimana lagi? Uang kita warga negara. Nah makanya dipakailah sistem yang ketiga atau sorry stelsel yang ketiga. Terus ketiga itu berarti tetap Agustoli harus bayar sekian loh di tahun 2024. Berarti Agustoli bisa ngangsur sejak Januari, enggak perlu nunggu Desember supaya negara dapat duit. Ya, supaya negara dapat duit. Tapi nanti di Desember bisa dihitung ulang. Kalau umpama per, per bulan saya sudah setor 100 ya, saya sudah setor 100, berarti selama 12 bulan saya setornya 1200. Ternyata di Desember dihitung, pajak saya itu hanya 1100. Jadi 1200 itu anggapan. N-nya di akhir tahun itu stelsel nyata 1100. Nah digabung, makanya dicampur atau digabung gitu ya. 1200 kurangi 1100 berarti saya kelebihan 100, dibalikin 100 sama negara. Atau sebaliknya, saya sudah bayar 1200 dihitung ulang, ternyata pajak saya harusnya 1500 yang real. Yang nyata, ya sudah saya harus top up 300. Itu lebih lebih enak di dua pihak. Ya kan? Lebih enak di dua pihak. Dan itu yang dipilih kebanyakan negara termasuk Indonesia, stelsel campuran. Makanya ada istilah tax credit. Kemarin ada yang masih ingat waktu bahas AKM kan ya. Pak ada tax credit. Tax credit itu ya pajak yang kita sudah bayar dari Januari sampai November. Nanti di Desember, kayak tadi ya. Pajak saya Desember realnya 1.500. Tapi saya sudah bayar 1200 Pak. Nah, 1200 itu yang disebut tax credit. Ya. Pajak yang dibayar di muka. Itu stelsel. Ada yang masih lupa? Ada yang masih mau ditanyain? Kita pakai stelsel nomor 3. Makanya kita bulan. Tapi akhir tahun kan saya bisa hitung lagi. Apakah pajak saya yang real dengan yang sudah dipungut sama pemerintah sama? Jadi berarti kan saya melakukan sesuatu nyata. Berarti sebelum Desember ada apa? Desember nyata. Clear ya untuk review ulang tentang. Stelsel. Bagaimana dengan yang namanya sistem? Itu yang saya katakan tadi Anda sudah lebih familiar lah ya, lebih familiar. Ini kan cut off-nya sekitar 83, 84 gitu. Jadi 83 ke bawah, 82, 81, 80 kita semuanya official, semuanya. Karena mungkin waktu itu coba Anda googling mungkin ya, waktu itu jumlah penduduk kita masih belum sebanyak sekarang. Pertumbuhan atau percepatannya nggak sebanyak sekarang. Jumlah petugas pajak juga masih bisa ngimbangi. Sehingga saya kalau mau bayar apa pajak nunggu dulu kalau ditagi. Ya, nunggu dulu kalau ditagi. Walaupun ada duit, saya sudah mau bayar nih. Eh tunggu, kamu mau bayar berapa? uang negara belum tagi. Itu ofisial kan? Tapi karena makin banyaknya wajib pajak, bisnis makin kompleks, ya. Sementara yang namanya fiskus, pegawai pajak atau petugas pajak, itu nambahnya tidak sebanyak penduduk. Ya. Ada sih alumni kita jadi fiskus, tapi ya satu dua orang lah. Mungkin belum ada 10, tapi ada tetap. Ya. Dan mayoritas sih teman-teman yang dari Indonesia Timur ya dari Toraja kayak saya itu banyak yang pengen karena memang teman-teman di Indonesia Timur ya itu masih suka jadi ASN atau PNS itu kebanggaannya besar tuh kalau jadi PNS saya dulu oleh almarhum papa saya disuruh jadi PNS aja aduh saya nggak mau ya nggak serak lah karena kalau saya jadi PNS ya saya nggak ketemu anda ya jadi ada hikmahnya <tuh> betul ya <tuh> jadi Uh, fiskus itu kesulitan, WP-nya makin banyak. Akhirnya dibuatlah sistem di mana, eh, WP daripada kamu nunggu tagihan, kamu ngitung sendiri pajakmu, kamu setor sesuai yang kamu pahami berapa pajakmu. Makanya muncul yang nomor dua, kan? Self-assessment ada pembandingnya di situ. Siapa yang menentukan besarnya pajak? Kalau ofisial, ya pasti fiskus. Ofisial itu kan pemerintah ya. Kalau self assessment sebenarnya istilahnya bukan ditentukan wajib pajak ya, tapi wajib pajak yang ngitung sendiri. Wajib pajak diberikan pengetahuan tentang pajak, gini loh cara ngitung pajak. Masalahnya kan nggak semua punya pengetahuan itu, makanya ada anda. Ya berdoalah ya orang-orang tua anda, bahkan orang-orang para pebisnis besok itu malas belajar pajak supaya anda laku. Iya, kan? Kalau mereka rajin, mereka suka. Kan, gampang tuh belajar pajak, ya. Anda nggak laku, jadi berdoalah. Akses ke pengetahuan pajak itu sulit, atau orang nggak punya waktu belajar pajak. Akhirnya dia cari konsultan. Ya, disitulah konsultan laku. Jadi, konsultan itu memanfaatkan ketidakmauan orang belajar. ya kan? Ketidakmauan orang belajar itu, ya. Terus, apa lagi? Kalau fiskus ngapain kalau di official assessment? Oh dia aktif, dia ngitungin pajak kita satu-satu, dia kirimin tagihan. Tapi kalau di self-assessment yang lebih aktif kan si WP. Oh berarti fiskus nggak kerja? Oh. Jangan salah. Kalau di self-assessment fiskus itu fungsinya jadi pemeriksa. Kan negara sudah kasih kepercayaan ke kita ya, Agus Toli kamu dipercaya untuk ngitung pajakmu sendiri. Nah saatnya sekarang si fiskus kemudian nanya, Agus kamu udah amanah enggak? Sering dengar kata-kata itu enggak? Kamu sudah menjalankan kewajiban atau kepercayaan yang diberikan enggak? Tak tes ya, dengan cara apa? Diperiksa. Itu fungsinya fiskus ketika bicara self-assessment. Termasuk peran wajib pajak ya, pasti akan lebih banyak aktif di self-assessment. Sama kayak di kelas, saya selalu kasih analogi di kelas. Saya percaya kok, semua belajar. Saya percaya. Ya, saya nggak perlu ngingatin tiap malam di WA group gitu ya. Tolong Felin baca PPT-nya. Gitu kan enggak ada. Tapi kan saya harus menguji apakah kepercayaan yang saya kasih itu dijalankan atau tidak. Makanya ada UTS, ada UAS. Ya kan? Negara juga kayak gitu di Terus, apa lagi? Kapan hutang pajak timbul? Kapan hutang pajak itu ditaruh di sisi kredit, income, tax payable? Ah, tergantung. Kalau official assessment itu pakai ajaran formal, berarti nunggu ditagih tadi, pakai surat ketetapan pajak atau SKP. Sementara kalau self assessment pakai ajaran material, kalau masih ingat di hukum pajak ya, berarti tanpa menunggu undang-undang, eh, tanpa menunggu SKP. Pokoknya undang-undang ngomong, kalau dapat gaji itu terhutang PPh. Oh berarti hari itu juga dapat gaji saya langsung mengkredit, saya langsung tulis di kredit hutang PPH 21 contoh. Ya. Nah buat siapa nih? Ada bingkisan. Nah kalau pembayaran ya itu official assessment berarti berdasarkan tagihan, kalau self assessment tidak perlu nunggu ditagi. Kalau saya bilang tadi Sebelum 84 sebelum 83 itu kita semuanya ofisial. Sekarang ofisial masih ada tapi banyaknya di pajak daerah. Di situ makanya contohnya apa tuh? PBB, pajak kendaraan bermotor, ya. Itu masih ofisial loh. Termasuk pajak hotel restoran masih beberapa ofisial. Jadi kalau Anda punya hotel atau restoran di daerah selain Surabaya contohnya ya, yang agak minggir gitu ya. Itu kalau okupansi atau orang yang nginap dikit, orang yang makan dikit itu rugi tuh. Karena ditagi pajak daerahnya bisa jadi pakai pakai apa ya? Pakai ketetapannya pemerintah. Umpama ya pemerintah, contoh aja pemerintah ada sini kan yang dari Blitar. Pemerintah Blitar netapin, oh restoran ini sekitar 70 persen lah yang datang makan. Berarti pajaknya adalah 70 persen kali tarif 10 persen. Tarifnya kan 10 persen. Eh bisa jadi yang datang bahkan di kita mungkin cuma 40-30 persen kan rugi kita. Tapi kalau sudah di kota besar rata-rata sih pakai self assessment ya untuk pajak daerahnya. ya. Tapi kalau bicara pajak pusat kayak PPN, PPH ya itu lebih banyak ke self assessment. Bahkan bisa dibilang hampir seluruh apa pajak pusat itu pakai self assessment itu kalau contohnya pajak restoran itu menurut saya kurang pas ya karena bisa jadi pajak restoran ada juga yang official ya tidak melulu self assessment oke bagaimana dengan yang ketiga nah dari dari apa dari poster itu harusnya jelas kan ada dua pihak ya pihak satu fiskus pihak dua wp Nah ini mereka melibatkan orang ketiga setiap dapat penghasilan atau ada transaksi WP harus bayar pajak ke negara, harus ke bank, kan ribet. Fiskus juga kadang bertanya-tanya, apakah WP ini dapat penghasilan atau enggak ya? Kok setorannya berkurang? Ah, untungnya ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang pastikan, setiap kali si WP pihak kedua ini dapat penghasilan, withholder lah yang pungut atau potong. Makanya ada istilah pungut dan potong gitu. Gaji, Negara nggak perlu takut. Selama Agustoli itu kerja di Petra, pasti dipotong PPA 21. Karena UK Petra udah ditunjuk sama negara jadi withholder. Pemungut atau pemotong pajak. Jadi yang dikejar dulu itu si Petranya, pihak ketiganya. Ya, Kalau umpama saya tertib ya, lapor gaji. Tempat kerja saya nggak potong pajak itu salah tuh tempat kerjanya kena sanksi yang bisa jadi lebih besar dari sanksi saya. Karena kewajiban dia adalah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Jadi besok kalau jadi bisnismen ya, salah satu kewajiban yang harus Anda pikirkan, ya punya usaha maksud saya, itu motong atau mungut pajak orang lain dan itu capek secara administrasi. Tapi gimana lagi? Itu salib yang harus dipikul kalau jadi pengusaha. Ya. Kalau jadi karyawan kayak saya, enak dipotongin pajaknya. Ya kan, tapi ya apa? Makin besar tugas, makin besar resiko kan biasanya berkatnya makin banyak. Makanya apa? High risk high return. Saya setiap bulan terima, tapi pasti nggak sebanyak Papa Mama Anda gitu. Kalau sekali dapat orderan gede gitu. Ya, oke. Stelsel sudah, sistem sudah. Ada yang masih mau didiskusikan? Ini agak lompat. Kita kan kadang membedakan subjek dan wajib pajak ya. Nanti ada sih slide-nya. Nah, sekali kita jadi wajib pajak berarti berdasarkan tadi ya, berdasarkan teori stelsel dan sistem, sekali seseorang atau sekali badan itu didirikan, kita bicara WP badan sekarang. Badan itu kalau didirikan dia langsung jadi WP, enggak enggak kenal namanya subjek. Pokoknya dia langsung jadi WP karena salah satu syarat dirikan PT khususnya harus punya NP WP. Berarti kan dia udah jadi WP. Jadi sekali dia didirikan, punya NPWP, maka kewajibannya apa saja. Coba lihat di depan. Ini ada kaitan dengan sel sel dan sistem tadi ya. Satu, kalau dia dapat penghasilan, berarti dia harus lunasin pajaknya sendiri. Ya, Dia harus hitung sendiri, setor sendiri, lapor sendiri. Itu kan self-assessment. Dua, kalau ada orang lain yang dapat penghasilan dari dia, dari kita, kalau nomor satu kan kita lunasin pajak kita sendiri, kewajiban pajak kita sendiri yang nomor satu. Kalau yang nomor dua itu kita ngurusin pajak orang lain. Nah nomor dua itu kan sistem yang namanya apa? Withholding. Nah ini berarti implementasi dari sistem pajak. Satu itu self, dua itu withholding. Jadi sekali jadi WP, sekali badan itu berdiri diajak. Jangan hanya mikirin pajaknya sendiri tapi pajak orang lain. Anda punya UD, Anda kan punya karyawan. Ya, jangan lupa potong pajaknya. Ya, jangan lupa pungut pajak atau potong pajak kalau Anda bayar penghasilan. Oke? Okay. Apalagi yang muncul sekali badan itu berdiri atau kalau OP itu jadi wajib pajak. Ini Khususnya kalau bicara yang nomor satu ya. Gimana cara lunasin pajak saya sendiri? Kan saya kalau dapat penghasilan yang punya saya berarti kan saya harus nomor satu tuh. Self assessment. Gimana cara lunasin pajak saya sendiri? Bisa saya lunasi sebelum akhir tahun. Berarti saya angsur ya kan? Sebelum akhir tahun. Saya bayar sebelum akhir tahun. Ada prepaid uang muka pajak. Tanpa menunggu berapa real penghasilan saya akhir tahun, saya sudah bisa ngangsur. Karena kalau nunggu akhir tahun juga kan berat ya. Di Natal itu Desember itu kan banyak kebutuhan ya. Natalan itu wah banyak pasti kebutuhan. Nah, daripada nanti bengkak kebutuhannya di sana plus bayar pajak, angsurlah sejak Januari. Nah, itu berarti yang nomor satu tuh. Itu stelsel apa ya? Kalau kita sudah bisa bayar sebelum akhir tahun. Anggapan. Tapi ya di akhir tahun saya bisa ngitung ulang. Ya, Recalculate lagi, apakah pajak yang saya bayar sebelum akhir tahun sudah sama dengan real saya? Itu kan stelsel real yang nomor dua. Berarti satu dan dua ini kan campuran implementasi dari stelsel pajak. Gimana caranya melunasi sebelum akhir tahun tadi, dari Januari sampai November atau Januari sampai Desember? Gimana cara lunasinya sebelum akhir tahun? Bisa dipotong pihak lain, berarti kayak saya dapat penghasilan dari Petra, dipotong sama Petra, atau kalau saya pengusaha, kan pembeli nggak pernah motong dari kita. Ya, Papa Mama Anda jualan, kan? Pembeli nggak pernah motong. Nah, bukan berarti Anda nggak bayar pajak, loh. Papa Mama Anda harus bayar pajak sendiri ke negara setiap bulan, ngangsur, ngangsur. Kalau yang nomor satu itu withholding, yang nomor dua itu apa? Self-assessment. Jadi siklusnya kayak gitu. Ya, siklusnya kayak gitu. Sekali badan itu jadi WP, berarti dia harus bayar pajaknya sendiri, potong pajaknya orang lain. Gimana cara bayar pajaknya sendiri? Oh, bisa dibayar sebelum akhir tahun, nanti akhir tahun dihitung ulang. Gimana cara lunasin sebelum akhir tahun? Ya, bisa dipotong orang lain atau kita yang nyetor sendiri. Gitu ya? Clear ya? Semoga cepat yang hari ini ya. Saya sudah hitung harusnya cepat. Tapi kalau mau diskusi monggo. Nah pajak itu kan kadang waktu dihukum pajak dipisahin apa? Berdasarkan apa? Golongan, sifat, sama satu lagi apa? Pujak, pa, pusat daerah itu apa? Berdasarkan lembaga pemungut. Kalau yang ini ya kita bagi berdasarkan objeknya. Karena kita bicara yang merah berarti objeknya ya penghasilan. Income, namanya income tax. Berarti objeknya adalah income. Nah, nanti mungkin di minggu depan kita akan lihat dulu definisi income based on akuntansi dan income based on pajak. Karena itu objek kita loh. Kalau kita nggak paham income itu apa, gimana cara majakinnya. Ya, Jadi kita akan fokus di kiri atas ya, yang merah. Nah ini yang mungkin baru. Saya nggak tahu diperpajakan diberikan nggak yang dihukum pajak nggak ada ini. Jadi PPH itu sendiri itu dikenakan masing-masing negara itu tergantung negara milih yang kiri atau yang kanan. Nanti anda lihat ada di ada yang namanya global income tax. Dari namanya literally anda bisa tahu berarti ya taxnya itu bisa jadi globally. Ada satu yang parsial atau scheduler. Apa itu global income tax atau global taxation? Jadi ini sistem bagaimana cara ngitung PPh di di satu negara tertentu ya, tergantung dipilih yang mana. Kalau negara suatu negara itu mengenakan PPh untuk seluruh penghasilan tanpa dibedain, maksudnya cara hitungnya itu sama, mau dapat dari bisnis sama, mau dapat dari pekerjaan sama, dari investasi sama, Pokoknya cara hitungnya itu sama. Nah itu berarti dia menerapkan global taxation. Kalau secara teori itu dia pakai konsep yang namanya akresi. Bukan diskresi. Akresi. Diskresi itu kan pengecualian. Ini akresi berarti semua dilakukan sama. Ya dilakukan sama. Jadi sekali lagi apapun objeknya nggak dipisahin, nggak dikelompokkan. Pokoknya, dapat income hitungnya ya, kayak gini ya, tergantung ya, kayak gini itu maksudnya gimana ketentuan bayar pajaknya di negara itu. Itu global taxation, nanti Anda simpulkan ya, Indonesia pakai yang mana ya, global atau scheduler. Nah, ini prinsipnya: ada income yang dikenakan pajak, based on... Cash basis, kalau yang diterima itu cash basis, ya masih ingat di hukum pajak kita bahas, diterima diperoleh. Definisinya apa tuh? Definisinya PPH kan itu ya diterima diperoleh dalam satu periode gitu, tapi juga ada yang accrual basis yang nomor dua. Jadi ada penghasilan tertentu, kalau kita bicara global taxation, sekali lagi yang baru dikenakan pajak kalau sudah real. Kemarin kita baru bicara salah satu contoh ada unrealized gain. Pajak itu walaupun gain, dia belum ngenain kalau masih unrealized. Dia baru ngenainnya kalau sudah real benar-benar dapat cash. Ya. Tapi pajak juga yang nomor dua yang accrual itu gini loh contohnya ya. Saya dapat uh, apa? Saya dapat uh, penghasilan 55 ya, saya dapat penghasilan 55. Ada uang masuk 55. Yang saya belanjain hanya 30. Masih aja masih ada 25 yang belum saya belanjakan. Nah, berarti kan orang kadang melihat oh berarti sebenarnya penghasilan dia yang 30 karena itu yang dia belanjakan. Ya. Atau mungkin contoh yang lain kayak kita bicara un revenue. un revenue itu kan masuk dua periode, anggap aja per periode 10. Berarti kita dapat duit cash 10 kali 2, 20. Secara akuntansi harusnya kan penghasilan kita cuma 10 tahun ini ya. Betul? Saya sewakan mesin saya 2 tahun. Per tahun 10. Saya langsung terima uang di muka 20. Ya. Tapi secara akuntansi yang jadi income saya itu hanya 10. Karena dibagi dua kan tahun ini 10, tahun depan 10. Tapi oleh pajak enggak langsung dipajakin di depan ya. Toh 10 sisanya saya akan pakai untuk konsumsi lagi. Makanya disebut di situ ada potensial consumption. Bukan hanya yang real dikonsumsi tapi juga yang potensial. Jadi selain real diterima tapi juga yang potensial dikonsumsi. Saya dapat uang 20, 10-nya yang jadi income tapi bukan berarti saya belanjakan hanya 10 loh tahun ini, Iya kan? Bisa jadi 20-20-nya saya pakai. Jadi itu global taxation. Nah, kalau bicara global taxation juga, kita nggak hanya pakai 0 sampai 60 juta berapa persen? 5 ya? Di atasnya 15. Bukan hanya itu, bisa juga pakai efektif. Makanya sekarang nanti anda belajar di PPHOP dan withholding tax ya. Siapa Pak Dean? Bu Yeni? Itu pasti nanti akan diajarin ter. Masih ingat kan ya? Tarif efektif rata-rata. Jadi bukan hanya progresif yang 5-15, tapi pakai tarif efektif. Dari sini bisa kelihatan ya bahwa sebenarnya Indonesia kalau pakai yang nomor tiga itu global taxation ya kan. Anda masih ingat ya cara hitung pajak di akhir tahun waktu belajar hukum pajak maupun perpajakan. Kalau saya jadi OP gimana cara ngitung pajak saya di akhir tahun? Apakah pekerjaan sendiri, bisnis sendiri, investasi sendiri? Apakah kayak gitu? Ngitung pajak di akhir tahun loh ya, bukan sebelum akhir tahun. Kalau sebelum akhir tahun kan beda ya. Saya dapat gaji beda dengan kalau saya dapat apa? Sewa. Pajaknya kan beda. Gaji PPh 21, sewa PPh pasal 23. Ya kan? Tapi di akhir tahun semua kan ditotal jadi satu, betul? Berarti kan kita lebih apa? Indonesia itu lebih apa? Dalam kasus itu lebih global. Karena semua digabung. Betul ya, akhir tahun kan semua digabung. Apalagi kalau bicara progresif dan efektif. Kita bisa pakai progresif, bisa pakai efektif. Berarti kita kan lebih global. Tapi pertanyaannya apa betul Indonesia itu pakai global taxation? Kita lihat lagi ini. Oh, ini anunya ya. Plus minusnya ya. Kelebihannya global taxation itu ada keadilan horizontal bisa tercapai. Keadilan horizontal itu Maksudnya adalah uh, setiap WP. Jadi kalau horizontal itu lihatnya per orang dibandingkan per orang. Setiap WP kalau dapat penghasilan yang sama sama-sama pekerjaan, itu hitungnya sama. Enggak dibedain Agustoli kalau dapat penghasilan dari gaji itu cara hitungnya A, orang lain Buyeni Mangoteng dapat penghasilan dari gaji hitungnya B, enggak dibedain. Hitungnya sama yaitu A itu keadilan keadilan horizontal. Tapi juga bisa diterapkan cara hitung karena cara hitungnya kan pokoknya semua penghasilan dipakai cara yang sama gitu ya, digabungkan jadi satu. Itu bisa juga memenuhi keadilan vertikal. Vertikal itu yang lebih ke arah keadilan yang kita kenal sejauh ini, makin besar penghasilan berarti makin besar pajak yang dikenakan. Makanya dia lebih sering pakai tarif pajak progresif. Walaupun tidak melulu progresif, dia bisa pakai efektif di situ. Jadi vertikal itu lebih ke arah uh, tadi ya, makanya prinsip yang dipenuhi kan ability to pay. Vertikal lebih ke arah ya, makin besar penghasilanmu ya pajakmu makin besar harusnya. Kalau horizontal itu lebih ke arah perlakuannya sama. Setiap orang itu dapat penghasilan yang sama, pengenaan pajaknya ya disamain itu horizontal. Tapi apapun itu mau horizontal atau vertikal, global taxation memenuhi semua. Penghasilan gak dibedain kan tadi ya, digabung cara hitungnya sama. Berarti lebih simpel. Itu plusnya yang kedua. Buat WP juga gampang. Sekarang kan kalau di Indonesia saya dapat gaji, cara hitungnya beda. Dapat investasi, cara hitungnya beda. Lah tadi kata Bapak Indonesia lebih global. Berarti Indonesia lebih yang kedua dong. Apa kedua tadi? Lebih scheduler dong. Tunggu dulu. Kalau dari sini, ya dari definisi, termasuk dari karakteristik ini, kok Indonesia lebih global. Tapi kalau lihat plus minusnya, kok nggak global-global juga ya? Itu kelemahannya satu. Apa maksudnya itu? Distorsi pilihan. Ada yang bisa jelasin nggak? Anda mau jadi bisnismen, mau jadi pengusaha, atau jadi profesional kayak saya kerja di orang, itu nggak beda. Kenapa nggak beda? Kan cara hitungnya sama. Padahal kan harusnya dibedain ya. Kerja di orang itu beda karakteristik penghasilannya dengan kalau jadi pengusaha. Berarti kalau global taxation, orang milih sumber penghasilannya bisa jadi nggak relate. Wong cara hitung pajaknya sama kok. Ya. Itu minusnya. Kalau scheduler itu apa? Scheduler itu PPh dikenakan atas kategori tertentu. Pekerjaan sendiri, makanya kena PPh pasal apa? 21. Kalau impor sendiri kena PPh 22. Kalau sewa sendiri PPh 23. Kalau dari luar negeri kena 24. Wah, Indonesia berarti lebih skedular ya? Ayo. Kita lebih skedular atau global? Karena kalau pakai ini, ya, kita kelihatan lebih skedular ya kan? Kalau ke definisi yang depan, ya, Indonesia kok juga global. Oke, kita kita lanjut dulu sebelum kita simpulkan Indonesia pakai yang mana ya ada di Indonesia kan deductible dan non deductible. Jadi kalau scheduler taxation itu pasti di setiap kategori penghasilan itu ada expense yang boleh jadi pengurang, ada yang nggak boleh. Di pekerjaan ada kan? Saya bayar bensin dari Sidoarjo ke sini itu nggak boleh ngurangin gaji saya. Apalagi kalau usaha. Tidak ada loss allocation. Bedain dengan kompensasi rugi ya kompensasi rugi kan ada ya di perpajakan masih ingat ya berapa tahun ya lima tahun beda dengan loss allocation loss allocation itu maksudnya gini saya kalau punya rugi di bisnis itu bisa saya kurangin dengan gaji saya kalau di Indonesia kan nggak boleh ya loss kompensasi loss itu baru bisa dilakukan di akhir tahun ya baru bisa dilakukan di akhir tahun itu pun hanya untuk kerugian dari usaha nggak ada kerugian dari pekerjaan. Ya, jadi sama kayak ini ya, tidak ada loss allocation. Bisa dikompensasi, tapi nggak bisa dikompensasi ke pekerjaan, ke investasi. Hanya dikompensasi di akhir tahun barengan. Itu karakteristiknya scheduler. Plus minusnya ini. Cocok untuk negara berkembang. Lah Indonesia nih. Oh enggak Pak, Indonesia udah maju. Indonesia negara berkembang atau maju sih? semoga 2045 ya saat felintano jadi Menteri Keuangan gitu ya itu kita sudah negara maju ya berarti kalau sekarang masih berkembang cocok buat Indonesia ini ya perlakuan untuk setiap jenis penghasilan berbeda Iya kan sama dengan yang sekarang ada di Indonesia tapi sulit pakai tarif progresif betul Investasi kena PPH final, anggap aja kalau bunga tabungan berapa? 20 persen. Kan bukan bukan progresif. tuh. Progresif baru kena kalau nggak dari pekerjaan, kenanya di akhir tahun, ya kan? Buat otoritas pajak ini beban, karena kan harus bedain cara ngitung pajak untuk setiap jenis penghasilan. Kalau tadi kan simple. Nomor tiga, negatifnya itu dari kacamata orang pajak ya ada celah tax planning. Berarti kalau penghasilan ini kena pajaknya kayak gini, penghasilan yang B kayak kayak gini, kita pakai penghasilan B aja. Lebih rendah mungkin tarif pajaknya. Itu kan positif buat kita WP, tapi buat negara itu negatif. Nggak boleh tax planning. Kalau tax planning itu berarti mengurangi potensi penghasilan yang masuk ke negara. Ya, Jadi negatif celah tax planning itu dari kacamata fiskus atau negara. Buat WP sih senang-senang aja. Nah saudara-saudara, ada negara kaya Indonesia yang ternyata pakai global dan scheduler. Betul ya? Global kita lakukannya di kapan? Nyata ini berarti kapan kita lakukan? Akhir tahun. Sebelum akhir tahun kan ada PPH 2122 kan jadi kredit pajak. Bukankah itu stelsel anggapan? Kalau bicara sistem, global itu lebih self. Betul ya? Tarif pajak self-assessment itu rata-rata progresif, betul? Sementara kalau ini withholding, butuh pihak ketiga untuk motong atau mumut. Berarti Indonesia dua-duanya ya, udah itu namanya tuh. Jadi Indonesia tidak pakai global, tidak pakai scheduler, pakainya dualistik atau composite, composite system. Sorry. Clear ya, Indonesia nggak pakai salah satu tapi gabungan. Ada diskusi dulu. Ini masih ingat, ada orang Singapura, WNA Singapura, tinggal di Indonesia, atau kalau Anda tahu siapa tuh yang ada anak kecil dari Norwegia, ya, yang di Bali itu lagi pernah viral akhirnya dideportasi. Dia orang orang luar negeri, mamanya jualan saking papanya lagi pulang ke Norwegia nggak ngasih duit, akhirnya mamanya jualan di Indonesia. Kan dapat penghasilan dari Indonesia tuh. Dia WNA luar, ya tinggal di Indonesia, sumbernya dari Indonesia. Nah dia bayar pajak ke mana? Dia bayar pajak ke negaranya, karena dia WNA luar, WNA gitu ya, bukan WNI. Atau bayar pajak ke Indonesia, karena sumbernya dari Indonesia, karena dia tinggal di Indonesia. Ya, tergantung Indonesia pakai asas yang mana. Indonesia pakai asas mana, ya sumber? Ya, gimana kalau anggap aja dia, seingat saya, orang Norwegia. Norwegia pakai asas WNA, asas kewarganegaraan. Berarti dia bayar pajak dua kali dong ke Indonesia, bayar karena dia sumber dari Indonesia karena dia orang Norwegia dia bayar juga ke negaranya dong. Kan kasihan. Makanya butuh apa dulu waktu hukum pajak? Tax treaty. Makanya kamu juara ya. Masih ingat. Tax treaty itu kan apa? Perjanjian penghindaran pajak berganda, P3B. Sifatnya bilateral antar dua negara. Jadi kalau terjadi tabrakan asas kayak gitu. Ayo janjian yuk siapa yang pungut. Jangan sampai WP-nya dikorbanin. Ya, jangan sampai WP-nya dikorbanin. Apa kaitannya asas pemungutan ini dengan diskusi kita hari ini? Adanya di sini saudara-saudara. Adanya di sini. Jadi asas pemungutan pajak yang tiga ini itu akan sangat tergantung nanti dengan sistem pajak. Mau dia pakai teritorial atau worldwide. Worldwide itu berarti gampangannya ya Orang Indonesia bayar PPH ke pemerintah Indonesia atas seluruh penghasilan yang dia terima dari seluruh dunia. Jadi Agus Toli subyek pajak dalam negeri WNI harus bayar pajak ke Indonesia. Entah dia terima dari Indonesia atau dari luar. Kalau Indonesia pakai worldwide yaitu risiko WP dalam hal ini WP dalam negeri warga negara Indonesia. Karena ada WNI yang WP luar negeri loh ya. Tapi kalau ternyata Indonesia pakai asas teritorial, ya atau sistem teritorial, ya berarti Agustoli hanya bayar ke Indonesia kalau dapatnya dari Indonesia, toh kalau dapat dari Singapura, ya nggak perlu bayar ke Indonesia. Nah pertanyaannya kita pakai yang mana? Indonesia pakai yang mana? Apa itu teritorial? Kalau negara itu pakai teritorial, maka dia hanya mengenakan PPh kalau ada penghasilan yang bersumber dari negara itu. Berarti kalau Indonesia seandainya pakai teritorial, berarti dia hanya kenain PPh kalau ada penghasilan dari Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia yang bawah ya, saya kasih highlight yang bawah. Indonesia itu mengenakan sistem teritorial itu buat subjek pajak dalam dan luar negeri. Di agak belakang, apa, hampir ujung nanti presentasi saya itu kita bahas ulang apa subyek pajak dalam dan luar negeri ya. Tapi intinya gini, dari kacamata Indonesia kalau dia subyek pajak dalam dan luar negeri ya maka sistem pajak teritorialnya diterapkan. Apa itu? Ya selama kamu dapat penghasilan dari Indonesia bayar ke Indonesia, ya bayar ke Indonesia. Tapi Bukan berarti Indonesia teritorial. Indonesia juga worldwide. Worldwide ini khususnya hanya dikenakan untuk subyek pajak dalam negeri. Ya, hanya untuk subyek pajak dalam negeri. Kalau luar negeri nggak kena dong. Orang Singapura dia hanya kena pajak dari Indonesia pakai sistem teritorial. Ya, tapi orang Indonesia itu masuk orang Indonesia ini subyek pajak dalam negeri ya itu bisa kena pajak dan selalu bayar ke Indonesia karena Indonesia itu kenain worldwide ke subyek pajak dalam negerinya lah rugi pak saya dapat dari Singapura udah dipotong loh sama Singapura jangan takut yang dipotong Singapura kan bisa jadi bisa jadi apa kredit pajak itu ya. Jadi subyek pajak dalam negeri itu kenanya teritorial, itu kan ada dalam negeri ya dan juga worldwide. Tapi subjek pajak luar negeri hanya kena yang teritorial. Dia bisa kena worldwide kalau ya dia dapat dari Indonesia. Tok. Bahkan subyek pajak dalam negeri kalau dapat penghasilan dari luar negeri tok. Kan ada istilahnya apa tuh? Pekerja migran Indonesia. Dulu namanya apa? TKI. Tenaga kerja Indonesia, ada orang kerja di Singapura jadi profesional di Singapura, dia nggak dapat penghasilan sama sekali dari Indonesia. Pak, bukannya subyek pajak dalam negeri itu harus worldwide? Nah, untuk yang kayak gitu dikecualikan, dia tetap lapor pajak di Indonesia mungkin, tapi nggak perlu bayar ke Indonesia. Bahkan bisa jadi SPT-nya nggak perlu lapor, dia bisa jadi subyek pajak atau wajib pajak non efektif. Gitu ya, jadi kalau ditanya, "Pak, Indonesia yang mana?" enggak bisa langsung dijawab "Indonesia pakai yang atas atau bawah atau campur." Dan tapi intinya adalah, pengenaannya tergantung ke subyek pajak yang mana. Kalau subyek pajaknya dalam negeri, kena dua-duanya, ya, teritorial maupun worldwide. Tapi kalau yang luar negeri, hanya kena yang teritorial, bisa kena worldwide kalau dia dapat sumber dari Indonesia. Sampai sini ada diskusi. Tugas saya nanti seandainya saya masih dipercaya ngajar yang akuntansi pajak ya, yang mata kuliah ujung ya, kalaupun juga masih ada mata kuliah itu. Tugas saya nanti jadi lebih ringan karena saya selama ngajar akuntansi pajak tentang leasing, tentang selisih kurs, eh di PPH badan atau OP nggak pernah diajarin. Nah ini kan berarti kalau saya tanya, eh pernah diajarin nggak sih tentang leasing gitu ya pernah diajarin nggak sih tentang cara mengut pajak kalau double sistem? Saya nggak perlu nanya karena saya yang ngajarin kan. Berarti saya lagi berpikir nanti akuntansi pajak angkatan Anda diisi apa gitu. Ya, mungkin lebih banyak kasus nanti. Oke, kita bicara mata kuliah kita namanya pajak penghasilan badan. Kita sudah banyak bicara soal pajak penghasilannya ya, sekarang kita bicara soal badannya. Yang kiri itu biar dibahas Bu Yeni gitu ya. badan itu kan bisa PT, bisa partnership berarti CV dan semacamnya ya. Bisa badan lain. Yang sering apa ya? Yang sering salah kapra itu adalah UD itu dianggap badan, padahal UD itu yang kiri dia model family. Model family ya, orang pribadi model family. Jadi kalau Anda punya usaha, toko, bengkel, salon, UD, itu masih orang pribadi. Buktinya kan PPH-nya masih progresif. Bukan 22%. Tapi kalau yang kanan, ya, yang kanan itu bisa berbentuk PT, apa? CV, firma atau yang kanan tadi yang paling kanan yang others itu koperasi, yayasan, parpol, parpol itu juga badan. Kalau investor itu yang mana? Dari lima kotak yang bawah, investor itu yang mana? Individual. Kita bicara investor OP ya. Karena bisa aja investor itu kan badan ya. Individual. ya. Investor itu individual. Termasuk kalau pengusaha, tapi pengusaha itu lebih banyak ke family. Ya, family. Jadi, kalau ada PT di situ, WP-nya paling enggak ada WP badan, ada WP pemilik. Nah, pemiliknya, kalau orang pribadi, berarti dia yang kiri. Oke, okay? tapi kalau kita bicara UD, WP-nya cuma satu, si OP tadi. Ud-nya itu ya, si OP tadi. Jadi, enggak ada dua WP di situ. Apa itu subjek pajak? Ini mengulang hukum pajak. Ini selain hukum pajak, nih. Subyek pajak itu dari kacamata Indonesia, dari point of view-nya Indonesia itu adalah mereka yang lahir atau berdomisili di Indonesia. Jadi nggak hanya lahir ya, bisa aja lahir di luar tapi kemudian nanti dia tempat tinggal di Indonesia. Nah itu dia akan jadi subjek pajak. Atau dia lahir di luar negeri ya, yang negara tadi punya hubungan ekonomi dengan Indonesia. Ya. Lahir di Uh, Qatar, Qatar udah punya hubungan ekonomi pasti dengan Indonesia kan ekspor-impor gitu ya nah, berarti dia subyek pajak juga dari kacamata Indonesia tapi dia bukan subyek pajak dalam negeri dia subyek pajak luar negeri saya agak percepat karena kan hukum pajak sudah banyak nih diskusi soal ini nah subyek pajak bisa orang pribadi, warisan, badan dan BUT, kita sekali lagi fokus yang nomor tiga saya lupa merahin ya highlightnya itu ke badan. Nah, siapa yang kemudian jadi WP? Kalau ini kan masih bicara subjek ya. Siapa yang kemudian jadi WP? WP adalah orang pribadi atau badan yang jadi pembayar pajak karena dapat penghasilan atau jadi pemotong dan pemungut pajak karena bayar penghasilan ke orang lain. Ya, jadi WP itu didefinisikan tidak hanya melekat di penghasilan sendiri tapi juga kalau bayar ke orang lain. Pak, gimana kalau saya belum pernah dapat penghasilan tapi bayar terus penghasilan ke orang lain? Ya tetap WP. Jadi harus punya apa? NP WP. Jadi kalau punya karyawan ya, Anda harus punya NPWP. Karena Anda harus motong pajak. Kalau enggak, Anda dikejar karena enggak motong pajak. Tapi lagi sepi, Pak. Ini baru pertama berdiri rugi terus, Pak. Ya mohon maaf, itu kan yang pembayar pajak. Tapi kan Anda bayar penghasilan ke orang, berarti potong dan pungut harus jalan. Jadi tetap harus punya NPWP. Ah, ini badan nih. Ini badan. Kata kuncinya di kumpulan ya, bisa kumpulan orang atau kumpulan modal. Dan mereka dianggap satu kesatuan. Bentuknya bisa yang bawah. Yang tadi corporate itu ya, nah corporation itu yang PT. Terus yang tadi apa, kemitraan atau partnership itu yang komanditer atau CV. Firma itu juga komandi, eh, partnership, firma itu partnership. Sisanya others atau lainnya, baik melakukan usaha atau tidak atau gak bahasa lainnya adalah baik dia bisnis organization atau non bisnis organization atau apa bahasa? Oh, masih banyak nih. Others-nya masih banyak nih. Persekutuan perkumpulan itu masuk dalam kategori partnership tadi ya, kemitraan. Yayasan, ormas, orsospol itu masuk yang others. Ya. Dana pensiun itu lebih ke arah corporate kalau dana pensiun. Nanti di AKM2 kita belajar pensiun, mungkin pertemuan ketiga. Kalau dengar dana pensiun itu bukan dananya, ya, bukan uang tuh dana pensiun, tapi nama perusahaan, bentuk usaha namanya dana pensiun. Ya, makanya dia WP Badan. Jadi, ini nih, satu, dua, tiga, ya, ada sekitar berapa dua slide ya untuk mendetilkan apa aja sih WP Badan, ya, pernah dengar reksadana. Nah, reksadana itu kontrak investasi kolektif, itu juga masuk dalam definisi badan. B.U.T pernah pernah kita bahas di hukum pajak kan? B.U.T itu kayak apa? Di sini ada nggak ya? Oh nggak ada. B.U.T itu kayak apa? Gimana contoh konkret B.U.T? P.T.A di Indonesia, ya? Atau gini sorry, PTA di luar negeri, ada PTB di Indonesia, PTA memiliki PTB, apakah PTB BUT? Memiliki itu berarti punya saham. PTA di Singapura, PTB di Indonesia, A itu punya saham di PTB, apakah PTB yang di Indonesia itu BUT? Hah? Entah, jawab dulu, apakah B dalam contoh tadi BUT atau bukan? Bukan. Terus apa dong? Cabang. Bedain anak dan cabang. Kalau yang tadi anak atau cabang, anak karena memiliki saham. Kalau cabang itu berarti kalau kalau anak itu kan bisa aja PTB berdiri duluan, tapi dia kurang bagus sebagus PTA kan? Dibeli sama PTA. Tapi kalau cabang itu pasti pusat dulu yang ada. Nah, jadi terkait cabang, yang namanya B.U.T itu kebanyakan pusat cabang bukan induk anak. Kalau contoh saya tadi kan induk anak ya. Jadi ada PTA di Singapura, berkembang usahanya, dia dirikan cabang di Indonesia. Cabang loh ya, bukan dibeli sahamnya. Nah, berarti cabangnya di Indonesia itu itu yang disebut BUT. Tapi BUT kalau kita belajar dulu di hukum pajak nggak hanya melulu perusahaan. Ada agen asuransi Singapura beroperasi di Indonesia. Itu BUT juga. Walaupun dia individu, dia dianggap WP apa atas tuh? Badan. Jadi BUT itu apapun bentuknya mau orang pribadi ya, mau korporat, dia dianggap WP badan berarti kenanya PPh berapa persen? 22%. Selama dia dianggap BUT loh ya. Tapi kalau anak perusahaan, wah oh itu WP badan tuh pasti. Ya, WP badan biasa. Sama sih tarifnya 22%. Oh, kalau ini sih receh ya. Ada berapa kewajiban pajak? Waktu hukum pajak? Setelah jadi wajib pajak berarti kita harus apa? punya NPWP. Setelah punya NPWP harus hitung sendiri. Kalau sudah dihitung harus di setor, ya kan? Kalau sudah di setor dan dihitung atau dibayar dan dihitung, kita lakukan apa? SPT, lapor. Terus apa lagi? Baru empat. Ini mirip kalau nanya, ada berapa laporan keuangan? Nah itu pertanyaannya sama, ada berapa kewajiban pajak? Yang kelima. Masih ingat? Bikin pembukuan atau lakukan pencatatan. Lebih ribet yang mana? Pembukuan. Pencatatan itu hanya mencatat omset. Kalau pembukuan, berarti kayak laporan keuangannya akuntansi. Udah lima ya, yang keenam, apa istilahnya ini? Tidak ada rahasia antara kita. Itu apa bahasa, undang-undang pajaknya, keterbukaan fiskal. Wah, masih ingat ya? Keterbukaan fiskal, ada tujuh. Yang ketujuh, kalau dapat sanksi ya, penuhi atau bayar <kuh> sanksinya. Kalau tadi kan wajib pajak saya bahas dari sisi dia bayar pajak sendiri dan juga potong pajak orang lain. Kalau ini adalah definisi wajib pajak melihat dari dia subjek dan punya objek. Udah gitu aja. Ingat kita lagi bahas pajak apa ini? PPh ya. Jadi tidak bahas PPN. Jadi yang disebut wajib pajak di sini wajib pajak penghasilan maksudnya. Oke. Seorang disebut wajib pajak kalau dia subjek dan sudah punya objek ya. Oke. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggal, berarti dia sudah bukan subjek karena kan lahir dan domisili. Ya. Pak, tapi dia punya objek ya, berarti bukan WP. NPWP-nya bisa dicabut. Dia subjek, tapi nggak pernah punya objek, berarti nggak layak punya NPWP. Bisa cabut kalau dia sudah terlanjur punya NPWP. Pensiunan, oh tetap WP dong, uang tiap bulan dapat uang pensiun. Dia SP dapat OP. Jadi rumus gampangnya itu ya SP plus OP itulah WP. Ya, nah ini tadi yang subjektif itu kan bisa dalam dan luar negeri kan. Dalam itu kalau tempat tinggalnya di Indonesia, domisili di Indonesia, bahkan apa tuh berniat bertempat tinggal di Indonesia. Masih ingat cut off waktunya, threshold waktunya berapa lama? 183 hari. Itu 365 bagi 2 plus 1, ya kan? Kalau dia berniat bertempat tinggal 190 hari, hari ini juga kalau dia ada niat ya, berarti dia sudah langsung jadi subjek pajak dalam negeri. Tapi apakah sudah jadi WP dalam negeri? Ada orang punya kontrak kerja 190 hari, datang ke Indonesia hari ini. Berarti niat dia kan sudah 190 hari, jadi subjek. Apakah dia sudah jadi objek? Eh, sudah jadi WP? Ya belum kalau dia belum dapat gaji, belum dapat income. Dia akan jadi WP dalam negeri kalau dia sudah dapat objek. Dalam hal ini sudah dapat penghasilan. Nih ya, kalau badan itu, ini kan opeto ya. Kalau badan itu hanya satu ya, selama dia bertempat kedudukan di Indonesia, dia ada di Indonesia. Jadi kalau ada badan didirikan di luar negeri, dia bukan subyek pajak dalam negeri, tapi subyek pajak luar negeri. Tadi kan bisa jadi subyek pajak luar negeri itu selama negaranya punya hubungan apa? Ekonomi. Kalau ada badan yang didirikan di semua kayaknya punya hubungan ekonomi dengan Indonesia ya, termasuk Israel itu sebenarnya punya loh. Jadi rata-rata semua badan di dunia itu subyek pajaknya Indonesia, tapi subyek pajak luar negeri, betul? Nah ini subyek pajak luar negeri, ya. Pokoknya dia didirikan di luar negeri, punya hubungan ekonomi dengan Indonesia. Baik dia punya BUT maupun tidak punya BUT, dia tetap subyek pajak luar negeri. Tapi BUT-nya itu adalah subyek pajak dalam negeri. Jadi pusatnya di luar itu subyek pajak LN, BUT-nya subyek pajak DN. Refreshing atau review lagi hukum pajak. Ini kewajiban pajak objektif. Tadi ya, dapat penghasilan bayar, bayar penghasilan potong. Selesai. Ralph, tolong dibuatin apa? Uh, cepet ya, tengah sembilan baru. Tidak kerasa ya ditambah? Saya belum siap slide-nya kalau nambah. <laughs>